Selamat sore, pada kesempatan ini akan merakit komponen Bospom Kolisol 100 PS. Dan ini beberapa komponennya: plywood, holder palet, katup atau delivery palet, plunger, kontrol slip, dudukan per plunger bagian atas, per plunger, dudukan per plunger bagian bawah, tapet, camshaft atau noken nas, plywood, slider beserta supporting lever dan as. Dan ini cover gubernur. Dan ini stop cam. Langkah awal yaitu barrel dimasukkan dulu ke rumah bos pom. Dari peri palep atau katup, holder beserta per dan stopper di dalamnya. Barrel telah dipasang part keempatnya. Nah, sekarang memasang kontrol slip. Memasang kontrol slip yaitu kontrol rack panjang dari sisi ini sampai ujung dibagi dua, kira-kira segini. Dan kontrol pinion ini harus sejajar dengan pin. Jadi kontrol pinion ini harus satu garis dengan pin yang di blok bos pom. Dan pemasangan plunger ke barrel, potongan plunger bagian atas harus menghadap ke atas, jadi jangan menghadap ke bawah, harus menghadap ke atas. Dan sekarang tapet dipasang. Tapet didorong ke atas menggunakan alat ini. Lalu disisipkan paku ke lubang tapet.
tas dimasukkan. Sekarang penahan tapet akan dilepas. Plywood dipasang. Dan ini mur pengunci. Untuk pemasangan sliding block ini masuk ke floating lever, jangan terbalik, jadi posisinya harus begini. Demikian proses perakitan komponen bos pom polisel 100 PS. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore.